Hai, baik beliau saya tekan 1, 2, 3, 4, 5, saya rasa cucuk lah. Ini tak masalah. Tak masalah. Tapi apanya, ini pagi bangun lah. Waktu subuh nak berdiri, oh iya. Dia macam cucuk. Sampai nak berdiri, jalan, pergi atas, keluar balik, ah boleh jalan. Tengok ini. Ini ada sebenarnya pijit. Ini, satu. Ini, dua. Dua. Ini, tiga. Empat. Satu dengan empat. Lima. 6, 7. So apa dia masalahnya? Ini dia. Satu, dengan atas ini. Dua. Okey, nak tahan sikit lah. Nah, ada sikit pakai. Ini satu titik, sini satu titik. Apa yang masalah je lah. Ini ada sikit. Itu apa salah? Dia organ mana? Bukan. Dia tulang buda. Tulang buda terkeluar sikit. Macam kita makan Kentucky ya. Dia ada buda terkeluar. Wah, enak-enak. Nah, ini berlebihan. Tahan lah, tak payah lah. Tahan lah nanti dia bilang. Wah, dua. Ah, suara patah lah. Ayo, ayo, dengar bunyi. Gelak. Ketawa. Jangan kita musirang, nanti pulang kau telah. Okey. Nah, sekarang tengok dua pintu lah, satu, dua. Okey, tekan sebelah sini. Nah, sini. Okey, macam saya pulang lah. So, patahkan. Tapi ini dua minggu lah. Tak boleh makan kalsium. Nanti dia tumbuh balik lagi. Kalsium contohnya? Susu. 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 Cheese. Ah, betul. Cheese. Tak boleh dulu. Lepas tu, kalsium pil, makan tulang-tulang, kumpul samping, tak boleh dulu. Berapa lama? Telur pun tak boleh dulu. Berapa lama? 2 minggu. Kalau ini soal lepak lah. Ini satu. Nah, sekarang soal cincin. Ini soal. Nah, soal sakit tulang lah. Selesai. So, tak payah buat apa lah. Dia okey lah. Tak kurang ini. Lepas tu biasa lah. Kaki ni lah, tengok punya kasut lah. Selalu makan satu belah. Foundation salah lagi saja. Kalau dekat rumah jangan duduk kat sini sendiri. Nanti duduk nanti putar. In the future akan jadi lagi? Hah? In the future akan jadi lagi tak? Takkan. Kalau dia pasal overweight ke dalam mana? Bukan. Berdiri, suka berdiri macam ni. Pasal hilang. Pasal hilang. Jadi apa? Oh, tu. Agaknya macam ni. Kita suat berdiri.